Maaf, aku gak bisa. Oh, aku kan belum ngomong mau ngapain. Ya bawa bunga, ngajak aku ke tempat kayak gini. Apalagi coba namanya kalau bukan mau nembak. Bisa aja kan aku jualan bunga. Kamu jualan bunga? Enggak sih. Udah, gak penting. Aku masih banyak kerjaan. Tapi Nis, ini kan lagi istirahat. Ya gara-gara kamu ajak aku kesini, waktu istirahat aku jadi berkurang. Maaf, Nis. Seenggaknya kasih tau alasannya, Nis. Bahasa cinta kita itu beda. Bahasa cinta? Bahasa cinta itu apa? Hah? Kamu gak tahu? Bahasa cinta, Tasya. Love language. Nih ya, kayak misalnya aku tuh gak suka dikasih bunga, dibilang cantik lah. Alisa jelek. Kok? Ya kan kamu yang gak suka dibilang cantik. Iya tapi gak dihina juga, Tasya. Oke, terus baca cinta kamu apa? Ayo, lagi pada ngomongin apa? Pasti ngomongin gue ya. Kira banget. Zaki belum datang ya? Iya belum mas, dia lagi ke editing lo. Kamu tau dari mana Tes? Lagi papa. Ah, mas Andre, sorry semua telat, maaf ya. Ya gak apa-apa, duduk. Kalau gitu kita bisa langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga meeting kita hari ini berjalan lancar dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Terutama untuk kita ke depannya ya. Amin. Berdoa, mulai. Amin. Oke. Sebelum itu saya mau dengar dulu progres teman-teman per hari ini ya. Amar, silakan. Saya. Iya. Sebentar. Mana ya? Mar, ini note saya, maaf. Maaf, Mas. Oh iya, ini note saya. Nah. Jadi, untuk podcast, saya udah ngehubungin semua narasumber supaya kita bisa satu hari syuting. Insya Allah, besok Kamis kita bisa mulai syuting. Alhamdulillah, kalau gitu langsung aja ngajuin dananya ke bagian funding. Biar kita bisa langsung mulai persiapan syuting dan sewa alatnya. Siap, Mas. Oke. Okay. Tasya, gimana? Untuk series Laris Manis BKPM, episode terakhirnya sudah selesai, Mas. Dan sudah dipublish juga. Kalau video behind the scene-nya? Sudah, Mas. Nah, berarti kerjaan kita sudah beres. Tinggal kita bikin laporannya dan langsung ngajuin ke bagian funding. Supaya mereka bisa bikin invoice-nya. Yang baik, Mas. Zaki? Proposal film pendek MM terbaru yang judulnya Merasa itu udah saya kasih ke funding. Mudah-mudahan secepatnya kita dapat sponsor. Amin. Tapi walaupun kita gak ada sponsor, gimana pun caranya, kita harus usaha semaksimal mungkin supaya kita bisa produksi film. Karena berkarya, harga mati. Siap, Hasan deh. Oke, Anissa? Anissa? Iya mas. Tadi saya lagi mikir. Percayaan jodoh. Gak usah mikirin gua kali, Nis. Care banget. Juga yang mikirin lo. Oke, lanjut aja ya. Nisa gimana? Iya maaf mas. Jadi untuk variety show kita yang baru, kalau ngerti, talentnya sudah bisa semua. Skripnya juga sudah siap. Tapi masih ada satu kendala lagi mas. Apa itu? Filmnya masih kurang satu, yang karakter tegasnya. Kamu aja nih. Iya kan kamu sering main series di FMM, udah gitu karakternya cocok lagi. Gimana? Bagus juga ini kamu, Zak. Gak apa-apa, Mas. Ya, menurut saya sih bagus. Infanya juga bakal suka, jadi budgetnya lebih hemat kan?
Mas Andre, ini kopinya. Maaf Pak, bisa tolong bawa ke ruang saya? Oh, ya Mas. Makasih ya. Gimana dah? Dia katanya taruh di ruang meeting. Pindah lagi. Mas Andre, ini kopinya. Baik. Maaf, bisa tolong dianterin ke ruangan Mas Giver nggak ya? Saya diminta ke sana. Ya, mau jadi taruh di sini, Mas. Bisa ya, Bay. Kasih ya. Ya Allah, ya Allah. Bayu, lu taruh rumah lagi, Mas. Lu taruh rumahnya apa di loteng? Mau saya ambil sendiri biar kamu gak repot. Nah, gitu dong. Kan jadi teman kita. Dari teman jadi daman. Makasih, Bay. Ya. Lo tahu deh Mas Cinta gue. Jangan makan sambil ngomong, ntar keselak. Tuhan, nih. Minum dulu. By the way, makasih ya. Lo udah mau direpotin soal ngejar deadline-nya. Siap ya, Romukti? Bukannya talentnya masih kurang satu ya? Nah, Mas Andre tuh minta gue. Oke. Ya udah, impas ya. Mas, BTW, lo gimana sama Zaki? Gue tuh ya, ngedit lo di tiga hati satu mimpi. Baper. Kayak kalian berdua tuh chemistry-nya udah dapet banget gitu. Mun, cuma acting. Elah, di dunia nyata juga gak apa-apa kali. Assalamualaikum, Mas Bay. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Mau masuk? Yoi. Luan ya, Mas Bay? Iya, siap, Mas. Hati-hati. Ayo, Mas Bay! Pelan-pelan, makanya rusak barang gua nih. Assalamualaikum, Mas Bayu. Waalaikumsalam, Mbak Tasya. Wonek. Siap. Oke, silakan, Mbak. Makasih. Hari. Assalamualaikum, Mas Bay. Waalaikumsalam, Mbak Anissa. Ini Mas ada sedikit oleh-oleh buat Mas Bayu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih, Mbak, oleh-olehnya. Semoga Mbak Anissa selalu sehat, murah rezekinya. Amin. Sama satu lagi nih, enteng jodoh. Amin. Mbak Anissa mau naik ya? Iya dong. Oke, bentar mbak. Mbak, silakan mbak. Udah, mbak. Mas, silakan mbak, silakan mbak, silakan, silakan mbak. Dulu ya. Silakan mbak. Iya mbak, silakan. Assalamualaikum Mbak Yu. Waalaikumsalam Mas Andre. Kebetulan. Nih, di rumah saya lagi ada kelebihan masaknya, jadi ini buat kamu makan siang nanti ya. Siap, Mas. Sama ini juga ada rezeki buat Bayu, buat nama-nama ibu berobat. Siap, Mas. Nah, kemarin juga saya habis dari Solo. Ya, ada batik. Semoga kamu cocok ya. Siap, Mas. Sip. Wah. Oke, mohon diterima ya. Wah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semoga rezekinya Mas Andre lancar. Amin. Sehat selalu. Panjang umur Mas Andre. Semoga apa yang dicita-citakan Mas Andre, semoga Allah jabah Mas Andre. Semoga keluarganya selalu sehat Mas Andre. Panjang umur, tetangganya sehat Mas Andre. Mas Andre sehat selalu Mas Andre. Salam respect Mas Andre. Hormat Mas Andre. Sehat selalu Mas Andre. Panjang umur Mas Andre. Terima kasih banyak Mas Andre. Lalu sehat Mas Andre, terima kasih Mas Andre. Salam respect Mas Andre, terima kasih banyak. Sehat selalu buat ibu bapaknya Mas Andre, terima kasih banyak Mas Andre. Kalau makan tuh duduk.
Siap, Aki. Gue tuh kadang bingung deh, Zek, sama penonton FMM. Kenapa? Gini nih, giliran kita bikin film atau series yang romantis, pasti ada aja yang bilang, kok cinta-cintaan mulu? Giliran kita bikin film atau series yang non-romantis, agak ada yang nonton. Gue jadi takut nih, Zek, kalau podcast kita ini gak ada yang nonton. Tujuan kita bukan viewers, Mark. Kan Mas Andre yang bilang tujuan kita itu menyebarkan nilai-nilai kebaikan seluas-luasnya. Jadi misalkan yang nonton itu sedikit, seenggaknya nilai kebaikannya udah tersebar kan? Otomatis kewajiban kita sudah terpenuhi. Lagi pula, Mark, kita kan jadi bisa silaturahim sama narasumbernya. Ya? Benar juga sih. Ngomong-ngomong silaturahim, kalau misalkan gue silaturahim ke rumah Nisa, gimana ya, Zek? Nisa? Iya, Nisa. Siapa lagi coba di kantorin namanya? Itu Anissa mau kesini, Bang. Hah? Nisa. Bikin spot jantung aja. Ada apa, Nis? Mau bantuin gue ya? Bukan lo. Ini mau ngasih ini ke saya. Oh, ini dari Mbak Vera ya? Iya, katanya budgetnya kemarin, Zak. Yang buat short film itu. Tumben ya? Biasanya Mbak Vera langsung ngajak gue deh kalau keperluan kayak gini. You know, Nis? Mas Gifar itu minta kita bikin something yang high impact tapi low budget. Nah, ini pengajuan dari divisi U over nih, Nis. Khususnya di talent Bapak. Coba lihat, Mbak, dokumennya. Oh, ini dokumennya dari Mas Zaki ya, Mbak? Kayaknya emang Pak Eldo tuh minta naik fee deh, Mbak, dari kerja sama kita yang terakhir. Waduh, udahlah, ganti talent aja kalau gitu. Padahal kayaknya waktu itu Zaki bilang dari semua talent yang terjangkau cuma Pak Eldo. Ya udah, panggilin Zaki aja kalau gitu. Saya aja, Mbak. Gak apa-apa, nanti saya yang bilang langsung aja ke Zaki ya. Oke, kalau gitu. Let's try our crew aja. Siapa, Mbak? Mas Iqbal dong. Saya? Ya aduh, saya emang gak bisa, banyak kerjaan. Mas Iqbal kan acting-nya awesome. Ya, lagi pula ya, saya mah masih muda. Ini kan buat gantiin bapak-bapak. Demi hemat budget, Mas. Aduh, enggak deh, enggak. Pokoknya enggak. Ya, gitu ya. Mas Iqbal emang pas sih menangin bapak-bapak. Iya kan? Makasih ya, Nis. Iya, sama-sama. Nis. Weekend ini ada apanya? Ada apanya? Ada aku di hatimu. Apa sih? Dibilangin ke Mas Andre loh, bilang SP. Canda, Nis, canda. Duh, kenapa omongan gitu yang keluar ke Nisa ya? Dikira gak serius gue. Jadi lu serius sama Nisa? Saras, Denri. Ini kan tim kreatif lagi banyak program. Tolong dipercepat ya speed editingnya. Wah, kata Mas Ijul. Siap, Mas. Terutama kamu, Denri. Yang kemarin itu banyak yang salah subtitlenya. Saya yang kena omel. Hah? Enggak kok, Mas. Kemarin kan juga udah sesuai sama arahan Mas Ijul langsung ke klien. Masa sih? Iya, ada di grup kok. Jangan ras ya? Nih. Tuh, ada di grup. Yaudah. Nggak usah main salah siapa.
Gak dewasa itu namanya. Ini kan konteksnya, kamu harus lebih teliti. Lain kali pakai KBBI buat ngerjain ejaannya. Ngerti? Hai. Hah? Hai, hai. Yang benar kamu? Mas, itu maksudnya iya, bahasa Jepang. Jepang, Jepang. Wibu. Yaudah, nanti Saras bantuin Denry ya. Saya meeting redaksi dulu. Kawat asal, kamu berkata-kata gue begitu saja. Nyuruh-nyuruhku dengan seenaknya. Akan ku balas kau nanti ijusan. Mana-mana dari, maka ya roh, guru ya roh. Kenapa, Den? Nanti mau naik. Anu, Saras-chan, nanti mau bantuin watashi ngecek subtitle di sini ya. Oke. Okay. Lo sendiri aja. Nani? Omae wa mou shinde iru. Mas, Denny kenapa? Biarin aja lah wibu aneh kayak dia. Kan kamu di keluarganya banyak cowok nih. Jadi mungkin kamu ngerti soal apaan tuh? Bahasa cintanya cowok tuh kayak gimana ya? Ih, lagi jatuh cinta lo ya? Oh, siapa? Zaki? Apa Amar? Ada Tasya. Amar. Gimana? Skrip film pendeknya? Kemarin aman? Masih agak bingung sih gimana syutingnya. Gimana? Jadi di naskah tuh kan mereka suami istri, tapi nyatanya kan bukan. Jadi masih bingung untuk adegan salim, pelukan. Ya bagusnya sih pakai pemain yang udah suami istri ya. Kayaknya agak susah deh buat nemuin aktor yang emang sama-sama jago acting, terus juga karakternya mendukung. Kalau nanti gue nikah sama Nisa, bisa tuh jadi pemainnya. Nisa mau gak ya? Duluan ya. Amar. Set. Buka pengen ibu. Becek bener. Wah, yang begini nih gue tahu nih. Pasti gak jauh-jauh soal cewek kan? Mbak Tasya ya? Bukan. Mbak Nisa. Oh, Mbak Nisa. Berat itu mas. Ibarat kata nih, Mbak Nisa itu langit. Amar itu... apa? Bumi. Keran bumi! Hey. Tenang mas, tenang mas. Walaupun Mbak Nisa susah dideketin, tapi Mas Amar masih punya Allah yang punya hatinya Mbak Nisa. Jadi, galau-galau, Amar tikung sepertiga malam. Wah, main getuh gue kalau ngomong. Lanjut nanti ya, Bay. Yah, gue ditinggal. Zaki. Ya. Aku boleh nanya gak? Kalau kamu gak keberatan. Boleh. Gimana? Soal naskah. Gimana ya nanti ngakalin untuk adegan suami istrinya biar gak bersentuhan? Boleh lihat juga naskah. Oh, kalau ada kasus kayak gini, kita harus tetap mentingin syariatnya sih, Tas. Terutama syariat dalam syuting ya. Dimana gak boleh ada adegan sentuhan meskipun dalam ceritanya mereka itu adalah suami istri. Kan, aktornya bukan. Terus gimana dong
gambarin kedekatan antara suami dan istri? Itu harus tanya lagi sih ke diri kita sendiri, seberapa penting sih adegan itu. Kalau bisa diganti sama adegan lain yang sama-sama memberikan impactful, ya kita ganti aja. Misal, adegan Salim ketika mau pergi. Cukup kita buat nih, suaminya mau pergi, tapi dia ngasih senyuman ke istrinya. Atau dia ngelempar humor, kayak gombalan gitu ke istrinya. Nanti penonton tuh bakal nangkep kalau mereka tuh tetap deket dan harmonis meskipun gak ada adegan kontak fisik. Oke, aku ngerti sekarang. Syariat, sejatinya itu bukan mengakang, Pak, tapi menopang. Dan itu malah bikin kita makin kreatif, kan? Iya. Kamu suka itu ya? Apa ya? Itu? Ini. Oh iya, ini dari adik aku. Karena lucu, aku bawa kemana-mana. Ini ya. Biasa. Lagi pada ngobrolin apa sih? Asik banget deh kayaknya. Oh ini aku lagi nanya soal naskah. Oh naskah. Aku mau nanya juga dong soal naskah. Nih, coba nih kamu lihat dulu. Oke. Menurut lo gimana, Ras? Udah benar sih tuh kata-kata Mas Zaki. Benar gimana? Ya yang masalah bersentuhan dalam film kan. Soalnya kan bahasa cinta itu gak harus dalam bentuk fisik atas saja. Ada macam-macam tindakan yang bisa ditunjukin. Misalnya nih ya, act of service, terus... Ras, bukan itu. Soal Tasya. Oh, Tasya. Dia juga udah benar tuh, kan dia ini konsultasi dulu soal skripnya. Bayang dong kalau misalkan kita nih udah genting, terus salah, nah tuh gimana? Ras, bukan itu. Soal Tasya, menurut lo dia suka sama Zaki gak sih? Ya Allah, yang itu. Menurut gue sih, masih sewajarnya aja sih. Wajar? Kayak... yang ukurnya jangan lo lah. Lo nanya sama gue. Kalau menurut gue nih ya, masih sewajarnya rekan kantor. Nah, kalau lo nih, lo tuh kalau misalkan lagi meeting ngeliatin dia sampai bengong. Lo yang harus dikoreksi. Ladies. Salat yuk, karpetnya udah digelar tuh. Kita jamaah yuk. Nah gitu, Mbak. Halo yuk. Saya ngabisin makanan dulu, Mbak. Ayo Mbak, makan Mbak, makan. Biar cepet selesai kamu makan ini, jadi kita bisa langsung sholat bareng deh. Untung tadi kamu nawarin. Ya, jangan bak-bak sih, kamu udah berat. Anu, Mas Ijulsan. Nih, gimana ya, Mas? Mata sih gak ngerti, Mas. Maaf, Mas. Loh, kok nanya saya? Ya, terus. Mata sih nanya siapa lagi, dong? Tanya aja sama rumput yang bergoyang. Yaudah, sini. Mas Ijulsan. Megang-megang. Mata sih, no. Mata sih. Aku memang sendesta. Masih jurusan. Yang benar kau kerja. Hai. Sakit banget. Jurusan jahat. Pulang, Zak. Iya, Nis. Kamu naik apa? Aku naik kereta. Kamu naik motor? Iya. Kamu tuh bukannya rumahnya di Bekasi ya? Emangnya gak capek? Capek Jakarta-Bekasi? Iya,
mau gimana lagi nih namanya resiko kerja. Tapi kalau kita ikhlas jadi ibadah kan? Silahkan. Enggak apa kamu duluan. Kamu duluan aja nih. Tapi enggak apa-apa kamu sendirian. Karena kalau kita berdua kelihatannya tetap enggak baik kan? Insyaallah. Widih. Pasti pada nungguin gue ya. Hah? Yuk pulang. Pas ada orang ketiga. Ijanya setan. Ya enggak bisa gitu lah, Andre. Ya bisa, Bang. Ya nanti kalau over budget gimana? Bisa, Bang. Ini pasti bisa kok. Ya bisa over budget. Masa lu gak paham gitu aja? Lu yang gak paham, Bang. Kita itu butuh konten untuk engagement kita tuh naik. Traffic kita naik. Ngapain sih? Ngapain sih kerja-kerja? Baju jok, mari kita bekerja. Kerja, ayo kerja, kerja, kerja. Iya, Nis. Aku tuh suka khawatir deh. Kalau Mas Iqbal sama Mas Andre lagi debat panjang kayak tadi gitu. Apalagi kalau mukanya lagi ketuk. Iya, Syah. Yang ada malah kitanya yang nanti jadi kurang produktif. Padahal kan divisi kita sama divisi yang masih bahkan harus kompak dan sevisi. Iya, harusnya semua divisi sevisi. Nah, kenapa Nis? Aku ada ide. Gimana kalau kita jadi juru damai aja? Juru damai? Iya. Jadi kita jadi perantara orang yang lagi konflik itu. Ya seenggaknya biar mereka bisa diskusi dengan kepala dingin. Tapi gimana? Pakai bahasa cinta mereka aja. Emang kamu tahu bahasa cinta mereka? Iya, makanya kita cari tahu. Kan kita cewek. Boleh tuh. Ide bagus malah. Aku juga pernah baca sih hadis riwayatnya Tirmidzi bahwa perbuatan mendamaikan orang yang sedang berselisih itu amalannya lebih utama dibandingkan sholat, puasa, dan sedekah. Masya Allah. Tapi gue dapet apa nih, Nis? Dari lo? Dapet suasana kantor yang lebih kondusif. Yeah. Nanti aku yang traktir deh. Serius? Ngapain ditraktir, Tas? Kan ini buat kebaikan bersama. Ya, gak apa-apa. Buat syukuran kecil-kecilan aja. Yaudah gini aja. Nanti kalau cara ini berhasil, kita patungan aja buat makan-makan. Lah, itu mah sama aja biar dewek-dewek. Yaudah. Gini aja pembagiannya. Aku ke Mas Andre, Amal langsung ke Mas Ijul, biar nanti Mas Ijul aja mempertemukan Mas Andre sama Mas Iqbal. Anissa sama Natasha langsung ke Mbak Vera aja. Jadi nanti mungkin lewat Mbak Vera, Mas Iqbal lebih dengerin. Siap, Mas. Aduh. Ini kalau udah begini nih, pasti dah semuanya kena. Mas Ijul juga jadi sepeneng tuh. Nanda yo. Aduh, serem amat ya. Watashi sedih. Henry, Saras, yang saya minta udah belum? Maaf mas, belum. Sebentar ya, lagi saya ekspor nih mas. Watashi juga mas. Gimana sih kamu, Henry? Yang benar dong kalau kerja. Kok Watashi doang? Saras-chan kan juga... Udah, jangan hitungan kamu. Loh, kok ada Amar di sini? Ngapain?
buat bikin adem suasana kantor ini lagi, Mbak. I get it. But I think Mas Iqbal itu bahasa cintanya agak sulit ditebak ya. Oh, kalau dari hobi gimana, Mbak? Kan Mas Iqbal nih paling suka setiap hari Jumat sehat FMM. Buat binton bareng anak-anak. Nah, gimana, Mbak? Ya, yeah, but also dia juga suka kalau klien cepet cairin invoice. Kalau itu sih semua orang juga suka, Mbak. Oh, atau kita pancing? Pakai voucher diskon sewa lapangan badminton. Betul tuh, Mbak. Waktunya gimana? Oh, kalau itu nanti saya coba ajak anak-anak buat patungan deh, Mbak. Gitu dong. Tapi kalau doesn't work, gimana? Insya Allah, Mas. Ya gimana ya, Jack? Mas Iqbal tuh orangnya gitu. Keras kepala. Iya sih, Mas. Bener kan? Iya kan? Sebenarnya Mas Iqbal itu orangnya care loh, Mas. Kalau gak ada Mas Iqbal, kita gak bakal repeat order ke klien, Mas. Tapi itu kan karena kerjaan kita juga bagus. Kita bikin konten yang bagus loh. Iya, tapi tetap Mas, kita butuh orang yang bisa mengkomunikasikan, Mas. Mas Iqbal tuh pernah cerita loh, Mas, ke saya. Kalau Mas Iqbal tuh bangga banget sama Mas Andre. Ah, masa sih? Iya bener, Mas. Itu loh waktu project, apa namanya, cinta di atas kanvas. Nah, itu kan Mas Andre itu yang handle. Itu kan project besar banget, Mas. Udah gitu Mas Andre sendirian kan? Gak dibantu sama Mas Iqbal. Dia tuh salut banget sama Mas Andre. Projectnya berhasil lagi. Gak mungkin Mas Iqbal ngomong kayak gitu. Swear ya, bener Mas. Serius. Oh ya, satu lagi nih Mas. Kalau Mas bingung nih nanti debat sama Mas Iqbal kayak gimana, saya ada caranya, Mas. Gimana tuh? Tongkat sini enak juga ya? Wah, juara. Bang. Dari Andre buat lo. Hah? Gak salah nih? Ya kayaknya sih dia mau ngasih langsung sebenarnya. Tapi dia masih gak enak sama masalah tadi pagi. Dan sebenarnya dia juga mau minta maaf kayaknya. Oh gitu? Dia sih sebenarnya care banget sama lo, Bal. Gue tau deh caranya. Kalau lo lagi adu argumen sama Andre, terus emosi lo lagi di puncak-puncaknya. Gimana? Jadi bisa ya budgetnya ditekan? Lah, kok gitu? Lah, katanya lo care. Ya harus paham lah berarti. Bal, giliran nanti trafiknya turun, gue yang disalahin. Lah, itu kan urusan divisi lu. Bal, lu tuh yang harusnya ngerti, cari funding tuh yang benar. Masa divisi gua terus yang ada skala? Wah, kurang ajar lu. Duh, gimana nih? Tenang. Lu tuh yang salah. Masa ide semuanya mahal? Ya seenggaknya bisa lah dicari dulu yang harga produksinya murah gitu. Keadaannya lagi sulit, masa gitu aja lu gak ngerti? Jadi gimana, Bal? Ya udah, nanti gue cari lagi dananya. Pokoknya lu maksimalin aja dulu dana yang ada ya. Nah, gitu dong. Oke deh. Jalan kita ya. Ya. Makasih ya, Bal. Ya, makasih Andre. Gitu, Mas.
gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Itu dia. Iya. Iya. Lagi nyari apa, Nis? Enggak. Judes amat sih. Mau dibantuin gak? Enggak. Eh, ketemu nih, Nis. Mana? Apaan sih lo? Sana, sana, sana. Udah, udah. Belum ketemu juga, Nis. Iya nih, gimana ya? Mana tuh pulpen dari ipar gue yang habis dari luar negeri lagi? Ya, ya udah. Bilang aja jatuh atau gimana. Tapi ya mudah-mudahan ketemu. Buat hari ini, pakein aja dulu. Gak apa-apa. Makasih ya. Ya Mas Ijul, saya yang bikin kopinya. Nah, selama saya masih bisa bikin sendiri, saya bikin sendiri, bye. Lagian kamu masih banyak itu yang dibikinin kopinya. Wah, iya Mas. Makasih Mas. Weh, jangan buang sembarangan Mas. Oh, kan ada tempat sampah. Sorry, 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 sorry. Ya, Mas. Maksudnya tempat sampah Mas. Bercanda, bye. Tapi titip ya, buang situ tuh. Ya, sama aja bohong, saya yang buang. Kamu berapa bersaudara, bye? Saya. Saya 4 bersaudara, Mas. Saya anak 3. Oh. Yang paling tua siapa? Ayah saya. Gimana? Anak paling tua? Iya, ya saya. Nah gitu, nih contohnya saya. Saya kan 3 bersaudara. Iya. Nah yang paling tua itu abang saya. Bang Ajul namanya. Nih, kalau ayah kamu yang paling tua, berarti kalau ada kakek kamu yang paling tua. Nah, bener tuh kakek saya paling tua berarti. Nggak sekalian buyut lo aja. Nah itu paling bener itu. Eh, Nis. Zaki. Kenapa, Zak? Tadi dicariin sama Mas Andre, katanya mau nanyain soal ruang ukti episode berikutnya. Oh, ya ini aku lagi cek apa aja yang diperluin buat set selanjutnya. Oke, nanti langsung ke Mas Andre aja. Ya, oke. Makasih ya, Zak. Kamu suka itu juga? Suka apa? Itu? Ini. Ini aku pinjam dari Tasya. Oh, pantes. Tapi lucu sih Nis, kamu pagi itu kelihatan lebih manis gitu. Kenapa Nis? Seneng banget. Kamu beli ini di mana, Syak? Itu sih dari adik aku. Boleh aku bayarin aja enggak? Iya, boleh aja sih. Ya, atau gue itu buat kamu aja. Kayaknya di rumah masih ada banyak. Beneran? Alhamdulillah. Makasih ya, Syah. Tadi perasaan kamu gak segitunya sama Mupin itu. Iya, gak apa-apa. Anissa. Tebak, gue bawa apa? Lagi gak pengen tebak-tebakan. Tada! Ini dia. Nah, ini dia. Ketemu di mana? Eits! Tadi, ini diketemuin sama Bayu. Terus gue inget, lo kan lagi nyari sesuatu ya? Jadi gue yakin banget, ini pasti punya lo. Keren kan gue?
Bayu dong yang keren. Sini. Yeah. Kalau nggak ada gue, gak bakal sampai tuh pulpen ke tangan lo. Bayu kan nggak tahu tuh punya siapa. Iya. Makasih. Sama. Sama wah sama kamu. Lin. Wah, keren bisa gitu ya Ras editannya. Iya, biar dramatis aja. Makasih ya Ras. Mikirin apaan lagi lo, Tas? Ciri-ciri cowok suka sama cewek itu gimana sih, Raf? Wah, macam-macam sih tuh. Tapi nih ya, yang paling sering kalau misalkan dia udah suka sama lu, dia pasti ngajak ngomong duluan. Atau bahkan bikin lo seneng sama jokes dia. Atau kebaikan dia. Moskosirake, comida setan lonara. Dari sana, sawo, setan lonara. Tiga, kenapa nih? Ano, watashi pengen ketemu mantan desu. Emang punya? Mantan gebetan desu. Emang dia mau sama elu? Kalau dia gak mau, watashi sedih desu. Gak boleh pacaran? Ntar gue bilangin sama Mas Ijul. Eps, no pacaran. Langsung lamaran. Watashi sugoi. Yes. Zaki, ini pesanannya. Wah, masih banyak ya Tas. Aku tuh udah coba cari-cari karakter ini tapi susah banget. Akhirnya punya juga. Bilang makasih ya sama adik kamu. Zaki tuh suka juga ya? Hah? Ah, bukan ini buat adik aku ya? Ah, buat adik aku. Oh. Makasih ya, Tas. Nis, mau nanya dong. Kalau naskah sketsa kemarin, kapan mau syuting bareng? Mas Andri udah nanyain. Nis, gimana? Serah. Mau kemana, Nis? Serah. Lagi PMS ya? Masih banyak ya, Tas. Aku tuh udah coba cari-cari karakter ini, tapi susah banget. Akhirnya punya juga. Bilang makasih ya sama adik kamu. Zaki tuh suka juga ya? Hah? Ah, bukan ini buat adik aku ya? Ah, buat adik aku. Oh. Makasih ya, Tas. Lo, Anissa ngapain di sini? Enggak, enggak apa-apa. Ini sih. Dendri, kenapa, Den? Aduh, Tas. Watashi hancur. Hari ini kantor kenapa gloomy banget ya, Ras?
si Denry, dia habis ditolak sama mantan gebetannya. Dia mau ngelamar nih. Ceweknya udah ngasih undangan nikah duluan ke dia. Kasian Denry. Biarin aja, paling kayak gitu bentaran doang. Kenapa, Tas? Anissa kenapa ya? Kok dia kayak lagi marah gitu sama aku ya? Dia ngediemin aku gitu. Padahal kan di Islam gak boleh ngediemin orang sesama muslim lebih dari 3 hari. Baru sehari kan ya? Lo tuh lagi deket ya sama Zaki akhir-akhir ini? Enggak kok, biasa aja. Oh iya, palingan aku abis nganterin titipannya Zaki. Nah, itu tuh paling si Anissa tuh salah paham sama lu, Tas. Jadi mendingan ya lu lurusin dah sama Anissa. Moshiko shirake, moshiko shirake. Ne na 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 na. Kan, lihat lagi dia. Ano, watashi mau ketemu mantan gebetan lain desu. Uui. Uui, palingan juga dikasih undangan nikahan lagi. Hidoy. Nis, tunggu dulu. Nis, aku minta maaf ya. Aku gak peka soal perasaan kamu ke Zaki. Aku tuh kemarin bukan ngasih gift ke Zaki. Jadi, Zaki tuh nitip sama adik aku, tapi lewat aku. Aku gak suka sama Zaki kok. Yang aku suka itu... Hey ladies! Nih, gue bawain kopi buat Anissa. Buat Tasya juga. Terima kasih. Nis, jangan galak-galak Nis, kalau lagi PMS. Siapa yang lagi PMS? Ya Nisa, kalau Nisa galak nih, satu kantor tuh jadi gulung banget. Kamu Syah, ketan aja. Ya ampun Syah. Ternyata selama ini aku yang gak peka. Menurut saya konsep kalian sudah oke. Berarti langsung menuju skrip aja kalau gitu. Oh enggak. Oh iya, saya mau nanya. Kalau kalian nih sebagai wanita, ketika pasangan kalian... Kita belum punya pasangan, Mas. Ya, maksud saya calon pasangan kalian. Ya, ataupun orang yang kalian suka. Kalau mereka ada kekurangannya, kalian bakal menerimanya atau tidak atau gimana? Kalau saya tergantung dengan statusnya sih, Mas. Kalau statusnya sebagai suami saya, mungkin kekurangan tersebut bisa coba perlahan diperbaiki atau saya tutupi. Tapi kalau belum ada komitmen, saya lihat dulu kekurangan tersebut apakah fundamental. Kalau nggak fundamental, insya Allah saya tetap terima. Kalau Anissa?
Mas Bayu. Eh, Mbak Nisa. Itu gulanya banyak banget. Oh iya Mbak, maaf. Diabetes loh orang. Makanya jangan lamun aja. Jadi sayang kan itu kopinya. Tenang Mbak, ini biar saja saya minum. Karena lip saya lagi pahit nih Mbak. Pahit kenapa? Biasa Mbak, istri saya aneh-aneh aja jadi orang. Mana mau minta AC, tahu kontrakan kecil. Mau ngecas HP aja, ngejepret mulu listriknya. Eh, kebetulan saya tuh di rumah ada AC lama yang wattnya kecil. Siapa tahu Mas Bayu mau? Terus Mbak, boleh tuh kalau wattnya kecil. Di lokasi berapa Mbak? Harga sih, saya gak masalah. Yang penting murah dah. Iya gampang lah, nanti saya kasih harga miring. Nah, mantul. Eh, iya Mas Bayu. Mas Bayu lihat Zaki gak? Kayaknya tadi di rooftop ya. Kayaknya lagi seneng ke rooftop deh ya. Yaudah Mas, saya duluan ya. Oke Mbak. Hei hei, siapa dia? Aduh, Nis kalau kangen tuh jangan nungguin gitu dong. Mar, ini gue serius ya. Gue ngomong kayak gini karena gue rekan kerja lo. Dan kita tuh kerja di FMM, PH yang kat nilai Islam. Harusnya tuh lo sadar gak semua orang tuh suka digombalin kayak gini. Apalagi terus-terusan setiap hari. Lama-lama bisa ilfeel tau gak? Coba lo bayangin. Ada cewek yang beneran suka sama lo, tapi lo yang malah gombalin cewek lain. Gimana coba perasaannya? Wow. Harusnya lo sadar. Wow. Santai. Relax. Lo kenapa sih, Nis? Lo cuma bercanda. Gue gak kenapa. Lo tuh bercanda kayak gitu. Gue laporin biar dapet SP. Jangan Nis. Jangan ya. Iya terus. Iya. Maaf, gue minta maaf. Awas lo, janji gak diulangin lagi. Janji. Janji. Ya kan lo tahu sendiri Nis, gue tuh ngelakuin ini semua. Karena sebenarnya gue tuh... Gue orang yang suka sama lo, Mar. Bukan gue orangnya. Kemudian lo sadar ya. Sini. Jadi bisa ya Anissa, Zaki untuk deadline video tayang minggu depan? Mas, kalau saya aja yang ngerjain job desi Amar gimana? Biar nanti Amar yang ngerjain project bareng Zaki. Kenapa Anissa? Soalnya... Itu saya yang minta mas. Karena saya ngerasa saya sama Amar kayaknya lebih cocok untuk nge-handle video ini deh mas. Dan sebelumnya Anissa juga nge-handle job desk-nya Amar kan mas. Kayaknya Anissa lebih paham nih mas. Gitu kan Nis? Iya mas. Ya udah kalau begitu. Tapi bisa ya sesuai deadline. Zaki, Nisa, Amar. Siap mas. Saya boleh bantu Nisa, Mas? Boleh. Tapi deadline naskah kamu harus sudah selesai, ya? Oke, siap, Mas. Ada apa, Nis? Kamu sampai buang-buang air kayak gitu? Aku nggak lagi mencret. Itu loh, kamu jadi boros air. Kamu buka kerannya tapi nggak kamu tutup lagi. Gimana ya, Syah? Aku tuh baru tahu ternyata
Zack itu lekong. Hah? King Kong? Lekong, Sya. Cowok yang kecewe-cewean gitu, yang kayak perempuan. Ah, masa sih? Iya, beneran. Makanya aku shock banget. Tadi tuh ya, aku ngeliat dia di rooftop joget-joget ala-ala girl band Korea gitu. Oh, pantesan. Dia suka nanyain match boy band Korea punya aku. Nah kan? Iya, tapi gak semua cowok yang suka dance Korea itu lekong kan? Ya menurut kamu, aku mau gitu ayah dari anak-anakku nanti joget-joget ala cewek Korea gitu. Ya terus? Kamu mundur? Tolonglah makanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan Henry tidak akan seburuk itu. Henry! Anu, Dayo? Saras-chan. Gue panggilin juga dari tadi. Oh, gomeng-gomeng. Nani? Ini, gue mau ke Anissa dulu ya. Nanti kalau misalkan Mas Ido nanya, bilang aja videonya lagi gue ekspor semua. Hai. Wakata. Hey. Oi. Kayaknya tergantung lo-nya juga, Dennis. Enak kali Nis punya suami kayak gitu. Kan bisa jadi lebih ngertiin perasaan cewek. Udah gitu, bisa jadi lebih setia juga, iya kan? Iya kalau gitu. Kalau belok di tengah jalan gimana? Belok. Belok kemana? Belok ke suami orang. Kayak Mas Zaki suka sama cewek, Dennis. Buktinya, itu kan dia nonton girl band Korea. Dan boy band Korea. Dia juga suka boy band. Lo tau Dendri kan? Dia tuh kan wibu. Suka di Jepang gak jelas gitu. Tapi ternyata, dia tuh loyal loh sama mantan gebetannya. Kok jadi ngomongin Dendri sih? Lo suka ya sama dia? Nggak mungkin! Maksudnya, apa yang orang suka nih, belum tentu mencerminkan orang itu gimana, gitu maksudnya. Ya, tapi kan Dendri tuh suka Jepang-Jepangan kayak gitu tuh, dia bangga gitu loh. Kalau Zaki kan, ya empat-empat. Mungkin dia gak mau di-judge kan, Miss. Kayak sekarang nih, hitungannya kita lagi nge-judge dia, iya kan? Gimana Mar, soal podcast kemarin, narsum yang katanya mantan waria itu, bisa ya? Hah? Waria? Iya, kan lo yang ngubungin gimana sih? Oh iya. Kayaknya bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Mar, gue cobain gudeg gue ya. Stop! Lu kenapa teriak sih? Maksud gue stop minta-minta makanan gue. Gue lagi lapar banget. Lapar banget kan? Boleh dong. Gak tahu. Yeah.
Ah, tunggu. Sorry ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lampunya mati. Ah, kalian tenang ya, oke? Tenang. Bismillah, insya Allah gak terjadi apa-apa. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum Mas Bayu. Mas Bayu bisa tolong panggilin teknisi gedung gak? Iya, untuk ngebetulin lift. Saya sama Anissa sama Tasya kejebak Mas di sini. Tolong ya Mas, bisa kan? Iya, makasih banyak ya Mas. Assalamualaikum. Kalian jangan panik ya. Oke. Bismillah, bantuannya bakal segera datang. Kita duduk aja dulu yuk. Kita duduk, oke? Kita zikir kali ya. Kita meminta sama Allah semoga bantuannya cepat datang. Oke? Kita ngobrol aja kali ya biar enggak stres. Anissa lagi suka apa? Bukan, maksudnya Anissa lagi suka nonton apa? Aku lagi suka scrolling video masak aja sih. Wah, suka masak ya? Enggak juga sih. Ya paling kalau lagi weekend atau pulang kantor. Itu setiap hari dong namanya Anissa. kalau Tasya? Aku nggak tahu sehari sekali lagi kan. Oh, tapi di sini kan lagi nggak ada Mas Andre yang gak usah jaim kan? Iya juga ya. Aku paling nonton series tentang detektif atau pembunuhan ini. Wah, jauh banget dari match kamu ya. Kalau Zaki sendiri? Aku deket-deketin lagi nggak nonton apa-apa sih. Bukannya kamu lagi suka nonton K-pop? Ya enggak lah, masa aku nonton K-pop nih, enggak lah. Sebenarnya aku lihat kamu Zak waktu di TikTok. Enggak apa-apa kok Zak. Ya, setiap orang kan buat suka sama sesuatu. Ya, asalkan gak berlebihan aja. Iya, Nis. Itu sebenarnya kebiasaan aku pas masih di kampus. Sekarang tuh lagi berusaha untuk ngurangin. Tapi susah banget ya. Tapi intinya aku lagi belajar untuk gak berlebihan sih, Nis. Jadi malu aku, Nis. Rush. Ada gak sih alat Doraemon yang bisa bikin lupain ingatan kita gitu, tinggal gitu. Alhamdulillah. Ayo. Gak jadi nginep di lift deh. Bukan karena aku sengaja beliin kamu loh ya. Tapi kebetulan aja aku dapat gratisan pas aku belanja di All Shop. Makasih Riz. Makasih banyak. Oke teman-teman. Mulai hari ini Jasmine dan Fatma akan bergabung menjadi anak magang di divisi kreatif. Jadi Amar, Zaki, Anissa, Tasya, mohon dibimbing ya. Siap, Mas. Salam kenal semuanya. Saya Jasmine dari Wonosobo. Mohon bimbingannya ya. Wah, dekat sama kampung gue dong. Oh iya, di mana, Mas? Di Bandung. Dekat apaan ya? 8 jam perjalanan, mah. Dekat-dekat aja nih buat orang yang spesial. Sabar ya, Syah. Iya, gak apa-apa kok. Oke, Mar. Tolong dijaga sikapnya ya. Oke, Fatma boleh dilanjut? Iya.
Salam kenal, nama saya Fatma dari Jakarta. Mohon bimbingannya ya. Wah. Apa? Mau bilang dekat lagi? Bukan. Terus? Ya, wah doang. Masa kagum aja gak boleh sih? Bener-bener nih anak. Oke guys, udah ya. Jasmine, Fatma, bisa langsung bantuin programnya Anissa sama Tasya ya. Lah, kok saya gak ada yang bantuin mas? Kan ada gue mah. Gak usah. Gue bisa sendiri. Bagus kalau gitu Mar. Selamat bekerja ya. Yuk. Siap Mas Denrin, Mbak Saras, mau bimbingannya ya. Hai, Yoresku, onegasi Mas. Udah gak usah diurusin ya, aku bukain dia. Gak apa-apa Mbak, kebetulan aku juga suka anim. Nani? Aku suka banget sama Kimetsu no Yaiba sama One Piece. Sugoi. Ngapa lu Den? Watashi terharu desu. Akhirnya ada yang sefrekuensi sama Watashi. Yes. Suka anime belum tentu wibu kayak lo. Idoi, Saras-chan. Mas Dendri lucu banget ya. Bisa aja. Watashi jadi malu. Seriusan lo, mau jadi OB? Iya mas. Tama. Aneh-aneh aja lo. Dimana-mana nih ya, orang tuh magang, posisinya nyari yang bagus. Lo kenapa mau jadi OB? Mas Bayu, kenapa jadi OB? Ya, kalau gue kan emang nasib. Kalau saya mah simpel mas. Saya mau melayani di kantor FMM. Sebenarnya saya penonton setia FMM. Saya sadar kalau saya belum punya pengalaman di belakang layar. Apalagi depan layar. Makanya saya mau bantu-bantu di kantor FMM. Masya Allah. Gue yang kerja di sini aja. Gak kepikiran kaya lo Tam. Keren lo Tam. Biasa aja mas. Yaudah. Kalau gitu sekarang tolong siapin kopi hitam satu buat Mas Andre, dua kopi susu buat Mbak Anissa dan Mas Amar, dan dua kopi cappuccino buat Mbak Tasya sama Mas Zaki. Tapi mas... Satu lagi, buatin es kopi buat gue ya. Ahai! Makasih. Aku kira orang kota kalau sama orang daerah tuh bakal cuek gitu loh. Tapi alhamdulillah Mas Andri sama yang lainnya ramah banget. Iya kan Fatma? Fatma? Ternyata ada juga yang cuek. Tunggu, apa Jasmine? Tadi lagi ngomong ya? Sorry lagi dengerin Morotal, jadi gak kedengeran. Oh, maaf ya Fatma, tadi aku susun sama kamu. Gak apa-apa, woles aja Min. Woles? Tapi aku lagi gak pengen es krim. Ya ampun Min, bukan woles es krim. Tapi woles itu dibalik slow. Jadi santai aja. Santai aja kali. Ya Allah, ada-ada aja orang Jakarta. Jasmine, Fatma. Maaf ya kalian jadi di sini kerjanya. Soalnya meja tim kreatif cuma segitu-gitunya aja. Gak apa-apa. Oke, jadi gini. Di FMM itu ada beberapa konten rutin. Nah, konten rutinnya itu ada... Ada empat. Ada Ruang Uti, Podcast Makin Kenal, Audio Series Ta'aruf Rasa Pacaran, sama Sitkom Bahasa Cinta Muslimah. Benar kan, Mbak? Wah, keren kamu, Fatma. Nah, kita butuh bantuan kalian nih buat nentuin tema-tema di konten rutin itu. Ya, kalau bisa sih sama skripnya juga. Terutama yang Ruang Ukti. Maaf, Ruang Ukti itu apa ya, Kak? Nah, Ruang Ukti itu sebuah variety show yang mengangkat dunia muslimah dengan segala permasalahannya. Di situ ada Kak Tasya dari sudut pandang muslimah yang masih awam. Ada Kak Anissa juga, diambil dari sudut pandang muslimah yang baru hijrah.
sama ada Kak Dina juga sebagai penengahnya. Wah, keren banget ya. Terus di ruang Okti itu tema yang kita angkat tuh apa sih? Misalnya tentang berholwat. Halwat itu gimana, Kak? Halwat itu merupakan pengasingan diri untuk menenangkan pikiran, menenangkan batin. Nah, sedangkan kalau berholwat mempunyai dua makna. Ada makna positif sama ada makna negatif. Kalau makna positifnya itu berholwat menyendiri untuk beribadah kepada Allah biar lebih khusyuk. Sedangkan kalau makna negatifnya berholwat itu dua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sini juga. Gitu. Wah, keren banget kamu Fatma. Aku baru tahu loh. Kayak Wikipedia berjalan ya dia. Mar. Jangan! Lo kenapa sih? Kayak ada yang aneh dia sama lo. Kok gue yang aneh? Lo tuh yang aneh. Gue yang aneh? Kenapa sih? Tahu. Tanya aja diri lo sendiri. Lo tuh normal gak sih? Ya iyalah. Bukan lekong. Bentar. Ini maksudnya apa sih, Mar? Kenapa kita bisa jadi kayak gini? Ya, lu kan suka boy band Korea tuh. Sama, lu suka dance kan? Hah? Lu tau dari mana? Pasti dari Anissa ya? Bukan. Gue gak sengaja nguping pas lagi toilet. Astagfirullahaladzim. Itu cuma hobi gue dulu doang, Mar. Pas zaman kuliah. Gue udah berusaha untuk ngurangin kok. Yakin lu? Beneran, yakin gue. Lu gak suka sama cowok kan? Ya enggak lah, gue normal mah. Gue suka sama cowok. Apa? Maksud gue suka sama cewek, Mar. Itu cuma salah ngomong. Cuma salah ngomong. Stop. Terus kalau lu suka sama cewek, siapa yang lu suka? Zaki. Samar, ini biar saya aja, Mas. Udah, gak apa-apa, Tam. Udah, Mas. Ini kan udah kerjaan saya. Ya udah, kalau gitu. Samar, teh, kenapa? Kok mukanya kayak suntuk itu? Lagi capek aja, Tam. Capek sama kehidupan, Mas. Ya Allah, Mas. Mas kan kerja di FMM. Masa capek sama kehidupan, Mas? Mas tuh Mas punya Allah. Dan ada yang... Bukan. Bukan itu. Gue tuh lagi capek sama seseorang. Siapa, Mas? Oi, Mar, Tam. Mas? Gulanya belum, Mas? Kenapa Mas Amar? Lagi gak seneng kayak dia sama seseorang. Kok Mas Yaki tahu? Mas Dendri. Hai. Gimana kalau ruang kopi yang terbaru ini kita kasih efek di Jepang yang lagi viral? Yang mana? Jadi, misalnya Katasya berbuat salah. Nah, matanya Kak Anissa ini kita bikin bersinar dan ngomong Omaewamo Shinder. Nani? Suara laser, terus... Berisik banget sih. Gue lagi fokus ngedit. Kalian tuh kalau misalkan lagi kerja, jangan pada bercanda. Udah kerja sana. Simi Masen, Saras Jan. Maaf Mbak Saras. Kolak banget.
Yuk, buruan yuk. Sholat. Tajamaah. Yuk, sorry. Bentar ya. Katanya jamaah. Loh, kok Amar duluan? Kalau kan jamaah lebih baik 27 derajat. Mas, kayaknya saya perlu bantuan ya, Mas. Tas. Ya. Mau nanya dong. Aku weekend ini kosong kok. Ayah dan ibu juga ada di rumah. Enggak. Gue tuh mau nanya. Menurut lo, kalau ada karyawan FMM yang ngelakuin hal gak senonoh, enaknya dilaporin aja gak sih? Maksudnya... kamu? Kok jadi gue? Ya kan kamu yang suka gombalin Nisa. Ya itu kan dulu, Tas. Sekarang udah tobat gue. Kata Nisa, ada yang suka sama gue di kantor ini. Hah? Siapa? Aku jadi ngomongin gue. Fokus, Tas. Gimana menurut lo tadi? Ya, laporin aja kalau kayak gitu. Mar, dipanggil Mas Andre di ruang meeting. Amar lagi banyak masalah ya? Bisa kamu kok gak bilang sih kalau Amar ada yang suka? Hah? Bukannya kamu? Hah? Berarti yang dari tadi lagi diomongin dia? Aku? Iya... aku gak nyebutin nama sih. Tapi ya mudah-mudahan aja dia peka. Loh? Yuk Mar, duduk dulu. Ada apa, Mas? Sebenarnya ada masalah apa antara kalian berdua? Lah, dia, Mas, yang harusnya saya laporin. Kenapa? Dia itu... homo, Mas. Astagfirullahaladzim. Fitnah itu, Mas. Oke, tenang dulu semuanya. Amar, kenapa kamu bisa berkesimpulan seperti itu? Dia itu suka sama Mas Andre. Hah? Dari tatapannya, saya bisa lihat, Mas, kalau dia itu suka sama Mas Andre. Ya Allah, Mar, lu kayak baru kenal gue aja, Mar. Emang? Gue aja gak tahu lu suka boyband. Mungkin masih banyak kan yang lu sembunyiin dari kita. Mar, ini bisa jadi fitnah serius loh kalau kamu salah. Udah, Mas, biar saya aja yang jelasin. Mar, gue tuh kagum sama Mas Andre. Mungkin itu yang lo tangkap, makanya lo berasumsi kalau gue suka sama Mas Andre. Aneh banget, kagum sama sesama cowok, kayak naksir gitu. Beberapa hari yang lalu, gue minta Mas Andri untuk ngomongin gue, Mar. Gue tuh udah anggap Mas Andri seperti abang gue sendiri, Mar. Makanya gue minta tolong sama dia. Ini masalah keluarga gue. Bokap nyokap gue mau cerai, Mar. Nah, Mas Andri tuh nolongin itu biar gak kejadian, sampai Mas Andri nyari ustad. Iya sih, Mas Andre jadi lawyer untuk mendamaikan bokap sama nyokap gue. Tang-panting dia, Mar. Yang sebenarnya gue tuh bukan adik kandung ya. Tapi serepot itu sampai menyita waktu weekend Mas Andre. Dari situlah, Mar, gue respect sama Mas Andre. Gue tuh punya utang budi. Karena berkat Mas Andre, bokap nyokap gue kembali akur lagi. Jadi udah clear ya, Mar? Sebegitu bahayanya berprasangka buruk. Bisa membunuh karakter seseorang. Bisa membuat hati kita jadi keruh. Dan menjadikan resep hati kita kepada sesama.
Maafin gue, Zak. Maafin saya juga, Mas Andri. Iya, gak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Jadi damai nih kalian kan? Ayo. Ayo, salaman dong. Oh iya. Kalau lo suka sama cewek, siapa cewek yang lo suka? Jasmine. Eh, Mas Zaki. Mas Bayu sama Mas Tama kemana ya? Kayaknya sih lagi keluar nyari makan buat meeting nanti. Kalau bikin teh, aku juga bisa, Mas. Mas Zaki mau sekalian? Ah, gak usah, gak usah. Saya buat sendiri aja. Wah, Mas Zaki suka Red Velvet. Astagfirullahaladzim. Enggak lah itu. Gak mungkin lah aku dengerin lagu kayak gitu. Sorry, kirain suka. Kalau aku sih ngefans sama mereka. Oh ya? Kamu suka lagu apa? Feel My Rhythm. Aku suka sih konsepnya klasik gitu. Oh iya, itu keren tuh. Tapi kalau menurut aku tetap Psycho sih dia paling the best. Ya benar sih. Tapi bukannya tadi katanya gak suka ya? itu pas dulu zaman masih ngampus. Iya, zaman masih ngampus. Suka sampai sekarang juga gak apa-apa kok, Mas. Kan gak ada yang salah cowok suka idol K-pop. Yang salah itu ketika kita suka berlebihan sampai lupa sama mana kita. Masya Allah. Aku duluan ya, Mas. Waduh, Mas Zaki nih, anak magang mau dipepet juga ya. Ya Allah Mas Bay, saya cuma sebatas kagum sama dia ya, cuma kagum. Awalnya sih iya bener kagum, tapi ujung-ujungnya... Ada, gak beres ini mah. Capek juga ya, habis nganterin makanan, apalagi menunya beda-beda. Ya emang gitu, kalau kita lagi banyak tamu, Tam. Tetap semangat ya, Mas. Nah, mumpung lagi semangat nih. Gimana kalau buatin gua mie goreng double, telurnya setengah mateng, sama sawinya jangan banyak deh. Woi, jangan mentang-mentang lu senior, terus lu gampang nyuruh-nyuruh gue dari kemarin lu ya. Jangan sampai gua aduin ke Komnasan lu. Tang? Iya mas. Yaudah deh, kalau lo gak mau buatin, gue buat sendiri deh. Gak usah mas, gak apa-apa. Saya yang buatin. Nah, gitu dong. Yaudah kalau gitu, lo mau ngasih di tangga dulu ya. Makasih Tam. Astagfirullahaladzim. Sabar. Oh ya kak, gimana kalau di ruang UTI itu kita datengin bintang tamu biar lebih variatif gitu? Udah bagus tuh. Nanti aku coba diskusin dulu sama Sandre. Ya mudah-mudahan aja sih budgetnya masuk ya. Amin. Tapi kalau aku lihat dari laporan keuangan Kanisa soal budget ruang UTI, kayaknya aman-aman aja deh. Kita bisa ngundang bintang tamunya dari komunitas aja, gimana? Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu formatnya. Simbiosis mutualisme itu merupakan proses. Iya. Aku tahu soal itu. Tapi maksud aku tuh apa ya? Aku tuh heran aja gitu. Anak magang kayak kamu, tapi punya daya analis dan riset yang tinggi. Kamu belajar dari mana sih? Mungkin waktu dulu ngampus kali ya, ikutan organisasi gitu. Iya. Pesan. Anissa. Apa lagi nih? Santai, Nis. Ini soto mie. Ini
namanya soto mie Bogor Kamar. Campuran dari daging sapi, kikil, babat, urat. Terus ada campuran mie kuning dan mie hune juga. Nah, yang membedakan antara kuah soto mie Bogor ini dengan kuah-kuah yang lain dari kuahnya yang berwarna merah. Karena... Iya Fatma. Iya. Gue tahu kok soto mie itu kayak gimana. Gue juga suka makan soto. Oh gitu ya. Iya, sekedar menginformasikan, takutnya kamar gak tahu. Kalau gitu saya permisi deh ke kamar ke Anissa ya. Oke. Mau bahas apa? Oh, aduh Nis, jangan jutek gitulah. Kan gue udah gak kayak dulu lagi ke lo. Ya terus? Jadi gini, gue mau nanya, yang suka sama gue itu siapa ya? Terus kalau lo udah tahu kenapa? Ya, mau gue deketin lah. Mau lo nikahin? Waduh, kalau itu sih belum tahu ya. Gue harus tahu dulu orang kayak gimana. Pantes gak bersanding sama gue yang tampan ini? Kalau gitu mah, biar kelaut aja lo sono. Nis. Nis, yang suka sama gue di laut? Dia siapa nyaku, men? I want you, I need you, I love you. Di dalam benakku keras berbunyi iramamu usiku. Heavy rotation. Oi. Berisik. Sumimasen desta, Saras-chan. Maaf kok Saras. Kalian tuh ya dari kemarin dibilangin gak bisa. Ntar gue bilangin mas Ijul lo deh. Biar dimarahin. Tahendah sendih Saras-chan. Gomen. Duh jangan dong. Jangan dilaporin ke mas Ijul. Wah tasi nanti takut. Duh digambar lagi. Duh serem banget itu. Ada apa sih Ras? Tanya aja sama Wibu gak jelas. Duh, malah jadi marah lagi Saras-chan. Kenapa sih? Kayaknya aku udah yang salah kak. Tadi aku lagi nyanyi bareng lagu JKT48. Terus kok Saras langsung marah? Aduh, ya lagian kalian juga. Ngapain nyanyi pas lagi jam kerja? Anu, tadi spontan deh se. Watashi lagi nyanyi santai. Terus tiba-tiba Molly-chan ngikut watashi nyanyi. Jadinya terjadilah mini konserto. Jadi marah deh Saras-chan. Biasa aja. Watashi salah deh. Ras! Kamu gak apa-apa? Kesel gue tuh sama si Wibu. Saras. Iya. Kamu suka ya sama Denri? Makanya kamu cemburu. Menurut lo, kalau ada cewek yang suka sama kita, kita harus langsung lamar gitu? Wah, gak gitu juga sih. Kita harus tetap tahu orangnya itu seperti apa, Mar. Nah, kan bener. Wajar dong kalau kita harus pastiin dulu, dia itu pantas gak buat gue. Gak gitu juga sih, Mar. Maksud gue, kita juga harus tanya ke diri kita apakah kita udah siap menjadi seorang suami yang baik untuk calon kita kelak. Lah, kalau dianya yang gak siap jadi istri yang baik gimana? At least kitanya udah siap kan? Gini, kita tuh harus tahu bahasa cinta muslimah. Jadi kita bisa bersikap seperti apa. Karena banyak banget kasus suami istri ini berantem. Karena mereka tuh gak bisa menangani bahasa cinta masing-masing mereka tuh seperti apa. Misal, suaminya itu act of service. Tapi istrinya tuh jarang banget ngelayanin. Bikin sekedar tes setelah pulang kerja aja enggak. Akhirnya mereka berdua berantem deh. Nah untuk istrinya, nyata dia bahasa cintanya itu word affirmation. Tapi suaminya muji dia, enggak, bilang cantik, enggak.
akhirnya jadi hambar deh pernikahannya. Oh gitu ya, Jack. Mas Andi. Iya gitu, Mas. Kan Mas sendiri yang ngajarin saya, Mas. Waktu ibu sama bapak saya lagi ada masalah. Makanya saya bisa ngejelasin kayak gini. Iya ya. Tapi saya sendiri lupa buat praktekin. Pantesan istri saya dari tadi tuh kok marah-marah, gak enak gitu rasanya ya. Ternyata saya lupa bilang I love you pagi ini. Aduh Mas, gawat itu. Mending Mas Andri langsung chat aja, Mas. Benar tuh, Mas. Yaudah saya coba chat dulu kali ya. Kenapa lo? Enggak, Mas. Lo kesel sama gue? Kok Mas Bayu mikirnya kayak begitu? Ya, gue juga kesel sama diri gue sendiri. Hah? Iya, gue kesel. Kenapa dari semua talent FMM, gak ada yang mau suka sama gue? Mas Bayu kan udah punya istri juga. Ya, gue juga pengen sih. Kayak papa Korea, digandrungi gitu. Ngaca, Mas. Apa lu bilang? Maaf, Mas. Ceplosan. Mas Andre ngecek. Ibu, I love you. Mas Andre! Waduh. Saya malah kirimnya ke Bayu. Malah ke Bayu. Mas Andre, Mas Andre. Aduh. Mas ntar dikira selingkuhannya sama Mas Bayu. Gawat. Duh, Bayu, maaf saya salah kirim. Saya ketemu Bayu dulu kali ya? Iya, Mas. Oke, sebentar ya. Ada-ada aja deh emang Mas Andre. Oh iya. Cerita dong. Siapa sih cewek yang lu suka? Ah, ada lah Mar. Masa gue harus cerita sama lu sih? Ya, gue aja cerita sama lu. Pas gue suka sama Anissa, kan gue curhat sama lu. Ya itu kan sekarang udah gak suka sama dia. Karena udah tahu kan siapa yang suka sama lu. Ya, mendingan kita deketin yang pasti suka sama kita kan? Iya sih. Lebih baik kita dicintai daripada mencintai tapi tidak dibalas dengan dicintai. Ya kan? Apa tuh? Ini DVD konsernya Red Velvet. Oh, grup vokal wanita asal Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertainment kan pada tahun 2014. Dan terdiri dari 5 anggota, Airen, Wendy, Selgi, Yeri, sama Joy. Bener banget, kamu juga suka Red Velvet? Cuman tahu aja sih, kamu suka? Aku suka sih, tapi bukan yang fanatik juga. Yang suka banget tuh adikku. Ini aku pinjam koleksi dia buat... Yasmin, Fatma, skrip ruang waktunya bisa dikirim sore ini kan? Biar aku bisa langsung minta aksesnya ke Mas Andre. Oh, bisa sih, bisa. Bisa ya? Alhamdulillah. Apaan tuh? Ini DVD Red Velvet, Kak. Buat apa dibawa ke kantor? Ini rencananya mau aku kasih ke Mas Zaki. Kalian berdua tuh pada kenapa sih? Pasti gara-gara Zaki sama Dendri ya? Beneran suka sama Dendri, Ras? Enggak. Kemarin aja ngata-ngatain. Ujung-ujungnya suka juga kan lo? Ya awalnya gue juga gak tahu. Gue tuh baru sadar pas ada Molly. Ternyata gue tuh gak suka ngelihat Dendri itu suka sama cewek yang hobinya sama kayak dia. Sama? Apa kita harus suka juga ya sama yang mereka suka? Boleh juga tuh dicoba.
tepat di depan matamu ada sungai mengalir. Sebuah sungai yang besar. Walaupun gelap dan dalam, walaupun arusnya deras. Saras Chan, ay 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 ay. Mbak Saras suka JKT juga. Udah balik kerja lagi. Oh tadi udah asik. Assalamualaikum Mbak Ami, salam kenal. Ini saya Bayu Mbak, hobinya FMM. Iya Mbak Ami, saya kemarin di chat Mas Andri salah kirim. Iya Mbak Ami, saya laki-laki kok bukan perempuan. Bener kok Mbak, ini nomor saya, bukan nomor cewek. Terus saya disuruh ngaku sama Mas Andri, kalau nomor ini nomor saya. Bukan begitu Mbak, ini bener kok nomor saya. Bisa dicek di aplikasi Get Kontak. Ini bener kok nomor Bayu. Iya Mbak, tenang Mbak. Mas Andre, orangnya lurus kok. Baik Mbak. Waalaikumsalam. Gimana? 55 Mas Andre. Apaan tuh? Bahasa TNI-nya sempurna. Mantap. Alhamdulillah. Makasih ya, Bay. Sama-sama Mas. Udah, Mas Andre. Iya. Kenapa, Bay? Mas Andre. Bayu mau minum. Mas Andre lapar. Oh iya. Nanti siang saya traktir makannya ya. Makasih Mas Andre. Makasih Bay. Mas Andre. Anissa, aku mau nanya, untuk episode Ruang OT besok, properti apa aja yang harus disiapin? Anissa? Apa aku nanya Mas Zaki aja ya? Eh, kok gitu sih? Ngapain ke Mas Zaki segala? Kan Ruang OT saya PJ-nya. Abis tadi Kak Nisa gak respon. Iya, saya tuh cuma lagi mikir aja. Kamu gak lihat? Oh gitu. Kasian anak magang. Jadi kamu jutekin gitu. Kayak aku dulu. Ya abis gimana sih? Aku tuh bingung deh. Masa aku juga harus ikutan suka K-pop biar Zaki suka? Juga sih. Syah, gimana kalau kamu jadi perantara aku sama Zaki? Kamu tanyain tuh tentang cewek yang dia suka, gimana? Kenapa kamu gak tanya langsung aja? Aku suka grogi kalau lagi sama dia. Nanti kamu jutekin aku lagi gak? Insya Allah, aku percaya kok. Kan aku juga udah tahu kamu suka sama Amar. Oke, kalau gitu. Kenapa lo, Den? Aduh, Kimetsu no Yaiba season terbarunya bentar lagi mau tayang. Yes. Wah, itu yang Swordsmith Village Arc kan ya? Hai, Desu. Hai. Wah, itu keren banget sih pasti. Oh, Yaiba ya? Gue juga suka tuh waktu kecil. Kartun Yaiba kan? Yang kekuatan pedangnya bisa berubah kalau bola di tengahnya dimasukin ke pedang, ya kan? Aduh, Sarasan, ini yang mau tayang itu Demon Slayer Detsu, Kimetsu no Yaiba. Mungkin yang Sarasan maksud tadi itu Kenyo Densetsu Yaiba atau Swordmaster Yaiba. Dan juga, Sarasan, anime itu bukan kartun ya. Udah balik kerja. Hai. Zaki. Ya, Tas. Boleh nanya enggak?
Zaki udah ada calon belum? Hah? Calon? Calon istri? Wah, belum sih. Tapi... tapi ada yang kamu suka? Ah, gimana ya kalau itu aku agak... Jasmine ya? Hah? Jasmine? Iya, Jasmine. Kok Jasmine? Ya kan Zaki sama Jasmine sama-sama suka K-pop. Oh alah, itu gimana ya? Buat aku Jasmine tuh orang yang keren sih. Dia gak pernah ngejat seseorang dan dia gak ada masalah sama aku juga yang masih proses dalam hijrah. Tapi itu cuma sebatas kagum sih. Belum ke ranah yang lebih. Aku ngerasa dia keren aja. Terus sukanya sama siapa? Kalau Tasya sendiri, udah ada calon. Aku? Belum sih. Kalau ada orang yang datang ke rumah, terus ngajak Tasya menikah tanpa pacaran, kira-kira Tasya terima gak? Tergantung sih. Siapa dulu orangnya? Kalau dia orang terdekat dari Tasya? Tas, kamu kenapa? Aduh, Tas, malu gue. Kok malu? Harga diri gue kebanting gara-gara Wibu. Kayaknya kamu harus jadi diri kamu sendiri aja deh, Ras. Biar kelihatan natural gitu. Dan gak dibuat-buat juga. Gitu ya. Ya lagian juga kan biar kamunya gak beban. Ya udah deh. Ya juga sih. Lo gimana? Kenapa lo kesini? Tadi Zaki nanya. Aku udah ada calon atau belum? Menurut kamu, dia nanya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain ya? Aduh, gawat Tas. Jangan-jangan Zaki suka sama. Hah? Aduh. Aduh. Kenapa lo marah? Ini kan harusnya jadi host podcastnya itu Mas Iqbal. Tapi dia dadakan ada meeting sama klien. Tinggal Mas Andre sendirian. Kan kalau Mas Andre sendirian jadi garing ya. Lo aja. Gue megang kamera sama sound. Zaki. Zaki juga megang prompter sama kamera. Berarti tinggal Tehan Desne. Tada. Nih, Denry. Keren kan? Ini seriusan Denry. Wah, Mas Denry keren banget. Pasti podcastnya laku deh. Anu, tapi mata sih jadi gak pede deh, Su. Lo kalau ngomong gitu depan podcast, gue hajar lo. Siap, insya Allah bisa. Gitu dong. Dia jadi gak. Tom, mie gue mana? Ini mas. Loh, gue mintanya mie goreng. Kenapa lu masak jadi mie kuah gini? Ya Allah. Lo tau bener-bener dah. Aduh. Yaudah mas. Gimana kalau kuahnya saya buang terus saya kasih kecap? Yah, itu mah jadi mie amin. Yaudah bikin satu lagi. Terus didobel sama yang ini. Yaudah. Siap mas, maaf ya,
Ya udah. Jadi ngantuk deh gue nanti makan mie goreng double. Zaki. Nisa. Gimana tadi podcast? Oh, aman kok. Ternyata Dede keren juga ya jadi host. Wibunya hilang, emang bakat tuh orang. Nis, aku boleh nanya sesuatu gak? Soal apa? Soal Tasya. Menurut kamu Tasya orangnya gimana ya? Hah? Ini mas? Lah, kan gue mintanya mie goreng double. Kenapa datangnya mie kuah double? Ya Allah, salah lagi. Ya udah sini, gue makan. Lo kenapa sih? Ibu saya mas, ibu saya sakit, jadi saya nggak fokus kerjanya. Ya Allah, kenapa lo nggak bilang dari tadi sih? Ya udah gini, lo sekarang pergi ke Mas Rian, minta izin. Nanti semua kerjaan lo gue handle. Hah? Kenapa? Lo kira gue selama ini jahat sama lo? Ya enggak lah. Semua ini tuh pembelajaran buat lo doang. Yaudah gini, lo biruedain ke ibu lo. Hah? Serius mas? Iya serius. Makasih mas. Makasih. Yaudah. Ya udah pamit dulu ya mas. Assalamualaikum. Kenapa mie goreng gua jadi kebanjiran gini sih? Aduh, aduh. Nasib, nasib. Mar. Kenapa Nis? Menurut lo, Tasya gimana? Tasya? Gimana apanya? Iya, dia gimana orangnya? Ya dia cantik, terus dia anggun, rajin lagi. Bisa dong jadi calon istri yang baik. Wah, bisa. Nah, lo gak tertarik tuh sama dia? Sama Tasya. Waduh Nis, ibarat minuman, dia tuh kemanisan buat gue. Gue tuh nyari yang pas buat gue. Terus siapa? Ya, cuma lo Nis. Serius Mar? Serius. Nih ya, sejak lo ngomong ada yang suka sama gue tuh udah ngeliatin satu persatu di sini. Kalaupun emang ada yang suka sama gue, ya cuma lo Nis yang pas di hati gue. Gimana dong? Masa gue harus membohongi hati gue sendiri? Tasya. Zaki? Kamu weekend ini ada di rumah gak? Ada sih. Kalau boleh, mau ketemu sama orang tua kamu. Hah? Kenapa? Insya Allah, mau lebih dekat sama kamu dan keluarga kamu. Iya, Mas Andre. Iya, kenapa? Bisa. Tawa. Belum ada sponsor. Kita harus semaksimal mungkin supaya gimana caranya. Ya Allah, ya Allah, tolong Mbak Im. Tumbuh cinta-cinta yang menawan menghiasi hari-hari. Gue nggak main tuh ini, bukan jadi kerja. Penuh misteri, satu kisah kan selamat nanti. Jangan makan sambil ngomong. Gitu nggak sih, terus kayak agak aneh. Mas Andri mau naik? Iya naik, mau naik. Bentar mas, bentar mas, bentar mas, bentar mas, mas bentar mas. Nggak usah repot-repot, bayu, bayu. Baik, kita sudah jumpa sama Mas Kita, Mas ya, Mas ya.
Bentar mas, silakan mas, silakan mas. Oke, makasih Pak Yu. Bentar mas Andre. Panjang umur, orang tua selalu sehat mas Andre. Sehat terus mas Andre. Iya, kayaknya enak banget. Ya kan? Langsung masuk ke situ. Over nih Nes, khususnya di talent bapak-bapak. Kenapa sih? Menuai semua hikmah yang tersimpan untuk semua. Oh ya, gini. Anu. Lu yang gak paham, Bal. Kita itu butuh konten untuk bikin traffic kita tuh naik, Anjut. Engagement kita tuh naik. Kita jadi... apa namanya? Mediator. Iya. Mana sih kamu? Itu yang benar dong? Kalau nggak ada Mas Iqbal, itu bakal sering ribet sama klien, Mas. Nggak bakal. Oh, nggak bakal ribet. Hah? Ya, kayaknya sih dia mau ngasih sendiri. Sorry, gue dulu. Iya. Gue tau dikari. Kalau lu lagi ngobrol sama Andre, terus emang sih lu lagi ngobrol. Gimana? Diharap. Ada bom emang? Iya. Lu tuh cari funding itu yang benar. Jangan dapet semuanya dibawain ke divisi gua. Cari funding yang benar. Jangan semuanya dibawain ke divisi gua dong. Masa divisi gua tuh acer? Ah, kurang ajar lu. Maksud lu apa? Wah, kurang ajar lu, kurang maaf. Salah lah, ide kok mahal semua. Keadaan kan lagi sulit. Ya bisa lah, kasih ide tuh harganya terjangkau dulu produksinya. Mana tuh pulpen dari Ipar gue dari habis dari ini lagi? Kamu berapa bersaudara, Bay? Saya 3 bersaudara, Mas. Kok 3 bersaudara? Musik kok sih, kakek. Mira setan non nara. Ya. Sedih desu. Tumbuh cinta-cinta yang menawan menghiasi hari-hari. Ah, iya benar. Satu kisah kan selalu menanti. Kok enggak pakai gimana? Dan perbedaan pijak emosi tak terlupakan terjadi timbulkan harapan. Oh ya, okay.
satu kisah. Yo, Mas Abdul kita. Oh, kita lalui bersama. Inilah persahabatan yang tak pernah terpisahkan. Iya, abis itu aku sama mantan gebetannya. Dia mau gak amat. Paling dikasih undang nikahan drak. Udah happy lagi loh dia. Mas Bayu, kegunaannya banyak banget. Iya mbak. Diabetes loh orang. Bentar gue belum makan. Maaf mbak kan gitu ya. Ngadi-ngadi aja punya kelakuan. Mau mana mau minta listrik. Mau minta listrik. Biasa mbak istri saya. Aneh-aneh aja di orang. Masa mau minta listrik. Udah kalau misalnya ada gitu, tapi yang penting datelannya itu harus sesuai apa ya, sesuai schedule ya. Nisa, jadi Amar. Iya, enggak kan? Nisa, Amar. Dan cinta bisa boleh, tapi dan skripsi. Tunggu. Nisa lagi suka. Allah, mah mati beneran. K-pop, ya enggak lah mas aku nonton Salam kenal semuanya, saya Jasmine dari Wonosobo, mohon bimbingannya ya. Wah, magangnya apa? Oh iya maksudnya. Wah doang, masa enggak boleh sih, magang doang? Oke, guys, chill. Jangan. Yo, matanya diri mau di mana? Entah mata gua kemana mana. Mata gua kemana mana? Jadi malu mata sih. Satu kisah kan selalu menanti. Bisa aja. Mata sih jadi malu. Saya mah simpel mas. Saya mau bantu-bantu di kantor MNC. Tolong siapin 1 kopi hitam buat Mas Andre, 2 es kopi yang tak terlupakan Amar dan Mas Amba. Fatma kamu keren banget.
Kayak Wikipedia berjalan. Dia berjalan ini. Ada namanya. Zaki, apaan sih itu? Ini buat? Iya. Pak Samar, ini biar saja, gua dah. Apa ya? Salam mohon maaf. Iya. Gimana maksudnya? Dan canda tawa menghias hari. Itu pasti yang dia maksud tuh kamu. Terus kita ini udah selesai kan? Yang tak pernah terpisahkan. Semua hikmah yang tersimpan untuk semua. Inilah persahabatan dan cinta bisa. Aku buat sendiri aja. Aku lagi syuting nih. Aku lagi syuting. Iya, Bapak. Lupa. Nah kan benar, wajar kan? Kalau kita harus berdua itu pantas untuk kabur. Lupa tuh belum apa. Ciao. Gue tuh kita harus tahu nih, bahasa cinta muslim pasangan kita itu apa sih? Jadi kita bisa bersikap. Cuma. Oh ya. Iya, gue kesel. Kenapa? Ntar dulu mau ketawa. Satu kisah yang tak terlupakan untuk kita lalui bersama. Inilah persahabatan yang tak pernah. Yang suka banget tuh adikku, ini aku pinjem dari koleksi dia buat. Dan dalam walaupun arusnya deras. Eh, Sarasan. Oi 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 oi. Gue lupa abis itu kayak gimana sih. Di dalam sebuah kisah. Mbak, bisa dicek di aplikasi Get Kontak. Ini nomor Bayu kok Mbak. Mas Andre, orangnya lulus. Di mana Mas Andre? Apaan tuh? Lima. Iya. Nanti siang saya makan sendiri. Anissa, ikutan suka
Rumah tayang itu Demon Slayer deh, Su. Kimetsu no Yaiba, bukan Can You Dance It. Ya, dari gue aja ya. Iya. Ya. Enggak, gue gak gesek, Bang. Tapi... Kenapa yang bersin? Tapi... ada yang Zaki suka. Ketawa sih. Tehendos nih. Oh, iya, iya, iya. Lah, kok ada dua? Ya ampun. Yaudah gini, lu tambahin satu miamin. Aku tambahin satu. Rumahnya gak sih? Enggak. Mau dipanggil? Oke. Oh, Anissa? Tersulut api... Cismara. Gitu. Kamu mau bikin gini? Dari situ udah soal aja belum ada jawab. Hah? Iya. Kenapa mie goreng kuah gini? Mie goreng kuah gini. Kenapa mie goreng gua gini? Kenapa? Lu adain buat malu.